Cuma nak tengok hak ni juga. Oh, ni pun masalah khilaf juga ni. Oh, dia tulis begini. Sudah cerai tiga kali. Ha, dengar reka-reka. Sudah cerai tiga kali. Pakai maklumlah lah. Cerai apa, cerai siapa. Mesti dah suami cerai isteri. Pakai maklum lah. Ha, jatuh. Sudah cerai tiga kali. Cerai ke apa? Tak tahu. Maklum dia panggil. Maklum fizih ni. Selepas itu, nikah semula dengan suami dulu. Ha, selepas itu, lepas mana? Lepas dah cerai tiga kali tu. Nikah semula dengan suami dulu. Tu dia tulisnya. Lepas tu, dengan tidak nikah dengan orang lain. Ha, yang maksudnya orang lain, lelaki lain maksudnya. Apakah hukumnya? Ha, sini panjang pula. Ha, katakanlah. Dia kata sudah cerai tiga kali. Situ kena hurai dulu. Hurai mana? Cerai tiga kali ni ada beberapa rupa. Satu rupanya cerai sekali. Lepas tu, kelip baik. Sama ada kelip baik dengan cara rojak dalam edah. Ataupun cerai dengan lepas edah tak ada rojak. Tapi bahasa nak semula, nikah semula. Ha, nah, mana kelip baik cara nikah pasal nak rojak tak boleh lepas edah. Ha, tu satu rupa. Lepas tu duduk lama cerai pula kali yang kedua. Ha, lepas tu kelip baik pula. Sama ada kelip baik rojak dalam edah ataupun lepas edah nikah semula. Jadi kelip baik. Hari ini dua kali dah cerai. Ha, dua kali cerai. Kemudian kembali kelip duduk. Cerai pula kali yang ketiga. Ha, nah. Ha, bila cerai kali yang ketiga, ha, kita maklumlah waktu tu. Nah, nak kembali tak boleh. Nah, sehingga terayahnya hatta apa dia ni yang ki hatta tanki hazaujan ghairahu. Bila cerai dah kali yang ketiga, maka tak halal lah si perempuan yang dicerai itu bagi si suami yang telah cerai itu. Tak halal dah lah sehingga mana, bukan tak halal mutlak, bukan telak dak juga. Ada kaedah. Sehingga kahwin ya akan suami yang lainnya hatta tankiha zaujan ghairahu. Tengok ya kahwin suami lain. Bila lepas edah cerai tiga, ya suami lain. Pas suami yang kedua tu cerai pula katakanlah. Ha, lepas edah, masa lepas edah mana bila bernikah kahwin ya duduk sebagai suami isteri. Mari pula masalah lagu mana kalau akad nikah saja tak ada duduk sebagai suami isteri pas cerai. Cuma kata tak boleh. Jadi kalau tengok di ayat saja, waktu umum, walaupun sekadar akad nikah tak ada duduk dengan suami kedua pun panggil nikah dah. Sebab perkataan nikah ada dua makna. Nikah makna mabedak, nikah makna akad nikah. Aku menikahkan kau, ni tengok aku timakan nikah, hasillah nikah. Kalau cerai apa tak ada apa, dah nikah dah. Ha, satu makna lagi nikah dengan mana? Dia panggil maksud nikah. Wati. Artis kodak akak saja tak ada tidur duduk. Kalau pergi cerah, tak boleh lagi nak kelik dengan suami dulu. Kerana hingga kahwin. Hak nun kata, hingga nikah. Nikah. Tak apa akak nikah dah. Mari hadis pula. Mari hadis pula. Mana? Isteri Rifa'ah. Ya Rasulullah, saya dulu isteri Rifa'ah. Pak Rifa'ah cerah ambuh habis dah tiga. Lepas pada tu sekarang amba berkahwin dengan suami yang kedua, Abdul Rahman bin Zabir radhiyallahu anhu. Lepas tu, ya Rasulullah, dengan Abdul Rahman ni kurang puas hati sikit. Sebab apa? Sebab supa pucah kain gitu. Apa hal lagi? Oh, tak faham pucah kain ni, pucah kain. Nak apa boleh pucah kain, gelidilingan boleh tak ni? Tak kerti lagi berat lah. Itu je lah. Ha. Tiba-tiba Abdul Rahman supa puca kain dia tu. Ha, faham lah? Mislu hudbatu saw, dia panggil. Rasulullah apa senyum paling kelain. Ha, faham? Tu panggil kecak majak. Kinayah. Tu dia. Supa puca kain. Lepas tu Rasulullah kata sama salah. Kalau itu mu nak kembali dengan Rifa'ah dulu lah. Ingat hak dulu lah. Ha, nah. Kalau boleh nak klik hak dulu. Rasulullah SAW kata, lah. Tak boleh. Tak boleh nak klik dengan Rifa'ah dulu. Tak boleh. Hatta sehingga yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu.
Saya ingat akau, saya ingat dia kecak sedikit ni saya madu kau. Dan akau kecak sikit ni saya madu Abdul Rahman. Atau Abdul Rahman. Apa hal lagi cak saya madu? Mungkin dia ambil ni saya madu hiru. Payah. Ini kenanya semua ni payah saya madu dah. Kenanya daripada sedikit lazat. Itu dia. Saya ingat siapa? Berlakulah suami yang kedua dengan isteri yang kahwin ni. Dia berlaku persetubuhan sebagaimana agama. Pas syarat kena siapa keluar manakah? Ada tak syarat? Sahabat Nabi gunung Usailah. Usailah sedikit macam madu. Itu sekadar merait ke siapa? Hasil macam madu. Walaupun tak habis cawai apa tak apalah. Maknanya gitulah. Baru halal. Lalu tu ambil hadis pula mari tafsir ayat hatta tankiha zaujan ghairah kahwin murak situ sehingga berlaku persetubuhan. Bila dia cerai lepas dah halal kelik dengan suami yang dulu tu itifak dia jemak lagu tu. Lepas tu gi kahwin kelik dengan tidak nikah dengan suami yang lain. Ni kena tanya tuah diri ni lagu mana cara. Dia tak ada nak jawab dengan umum ini. Sahabat ingat dulu ada. Bila berlaku cerai tiga. Ni tak ada nak kerja cerai kali guh dah lagi ni. Cerai tiga. Begitu begini tak boleh nak kelak-kelak. Ada pula pergi setengah tu kata boleh nikah semula. Tak ada kena dengan pakat muhalil. Yang orang dok panggil Cina buta. Tak ada kena pakat Cina buta. Boleh nikah selalu. Lalu tu periksa, sup tengok. Nak tahu zaman tu lama dah tu. Sedut ngaji gitu. Apa tu sebab? Sebab begini. Ya sebab dia berkilah di masalah di humi nikah lagi dah. Dia kena sup imam. Lek masalah ni halusnya. Sup di humi nikah. Kok mana boleh menikah semula dengan tak ada kena pakar. Ya ambil dadak ibarat kita ulama tu. Apabila jikalau berkahwin seorang dengan wali yang fasik. Kemudian bercerai ia. Berkahwin pula bercerai ia sampai tiga kali. Apabila nak lagi dengan suami dulu, dia kata saya gia ditahlilkan. Jadi pahal daripada saya gia ni mana kata tak pun tak ada apa lah. Apa kita bahas ibarat tu? Ya tadi tak ada kena tahlil ni. Dengan ibarat ni ada. Bahas. Kok mana tu boleh kata saya aula apa pakai tahlil? Sahabat ni, kalau berkahwin dengan wali yang fasik. Apa hal lagi? Pas kali tu kau muktamad nikah wali yang fasik sah dah? Tak sah. Bila tak sah nikah cerai sah dah? Tak sah. Nikah tak sah, cerai tak sah. Lepas tu menikah pula, cerai tak sah, tak sah, tak sah. Berapa kali pun tak sah. Sahabat tu bila nak semula, tak saya gianya tahlil. Kenalah. Tapi kalau kita berlaku takkan kata bila cerai nikah tu sah siap dah. Cerai tu sah. Bila cerai sah, cerai kali yang ketiga. Sah. Bila sah, tak bolehlah masalah ayat tadi. Sampai tu kena periksa dulu, ni kena periksa dulu. Tu nak berhenti sah-sah tu deh. Tu. Lepas tu ada pula setengah orang dia kata nak. Zaman dulu duk bergadah masalah cara kau buat makan, buat keduri, rujuk kan. Hak ni kata haram, hak ni kata sunat, hak ni kata makruh, maka hak balik kata haram. Orang yang mengatakan, hak haram gitu, aku kata haruh, gitu kata sunat, itu masalah kupu. Bila kupu halal, macam-macam. Jadi menikah tak sah. Wali pasti, maka tu nak menikah, bila nak tiga-tiga kali, tak payah tahli. Mai sama dia yang nak nikah pergi. Tu timbul zaman beberapa tahun dulu. Jadi bila tersek tengok, sungguh diisi dia nikah tak sah. Ya hati dia kalau. Tu dia dah. Bila dia tak faham gitu, asal kewi ada jalan tak apalah. Kita ni orang jurum nikah, jurum suami. Tapi dah tu urus dia dah buat dah dengan ada alasan lagi dia. Kita ni orang panggil ikut. Kalau kata jadi tak sah, panggil duduk dalam sebahak hukum orang panggil. Boleh kira bukan duduk dalam zina tak lah. Jadi boleh kira gitu. Sampai kita kena cari orang pandai. Tu nak sebuah lain ni, nak sebuah dia sah malak. Mungkin tak sah di nikah tu. Dapat dikawali pasti. Tu macam lah.
Sebab tu kalau kita nak kira masalah cocek-cocek, soy tu banyak sangat. Lorong-lorong tu banyak kan. Tapi kita tak ada pasal nak pergi apa kot lorong lah. Jalan besar kita ada pergi jalan besar. Senang kita pun senang tak nak duduk menyelik-nyelik kan. Ah, tu mana jalan besar lah kamu tamak yang rojah, yang jumhur berjalan. Kita pun senang lina duduk orang pun tak kata apa. Nikah, munikah tak sah. Sedap dah budak kita. Ah, tak sedap duduk. Munikah tak sah pun tu. Orang pakat kata tak sah. Tak sedap duduk kita. Cuma boleh duduk sikit. Apa perut payah dengan batu dah duduk itu. Ah, tu nak ajak tebak rumah tangga ni lebih cermat lah baik sikit dah. Ah, lebih cermat. Tu je sekadar tu dulu. Lepas tu, apa dia ada pun kalau tiga kali atau sekaligus tu pun dia ada khilaf juga. Nah, di si jumhur kita sebagaimana maklum lah. Sama ada tiga kali tu sekaligus. Ataupun dengan cara berturut-turut. Tak boleh. Nah, lepas tu di samping tu ada juga khilafiyah. Ada juga berlaku. Berlaku ada juga. Pasal cerah sekaligus. Di situ tak boleh, sini tak boleh. Kita Musa kata boleh. Tapi buat senyap-senyap lah. Ada juga. Itulah pendek atau gini kita kesimpulannya. Setiap masalah baik bab rumah tangga, bab ibadat, semaya puasa pun. Dia tak sunyi daripada masalah khilafiyah. Kalau ijmak sikit sangat. Nah, ijmak sikit sangat. Tapi paling penting kita nak buat tu kita mengadap guru. Nah, bila guru boleh buat, kita pun tak ada apa dia buat. Dia orang panggil terbuat ke buat dengan semata nafsu. Nah, tapi bila khilaf, ya khilaf semata dah. Nah, tu.